Sekarang musim lato-lato. Bocil main lato-lato. Bapak-bapak main lato-lato. Datuk-datuk main lato-lato. Popeus pun main lato-lato. Padahal bisa main lato-lato di celana. Kepala botak kau. Itu bukan lato-lato, Bahlul. Itu biji kelepir. Tapi salut aku sama orang yang mau melestarikan permainan tradisional nih. Daripada mereka yang joget TikTok. Mending main lato-lato. Asal jangan sampai malam. Ini tidak. Dia main sampai jam 12 malam. Tok, 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 tok. Orang nak tidur pun tak bisa. Karena dia main tu tak ingat waktu. Aku yang ngomong 18 plus sama bini pun terganggu. Ngomong kenapa emangnya tu? Investasi jangka panjang sama kripto. Oh, kiralah. Otak kau ni cobalah dikasih rinso biar bersih. Trend seperti lato-lato ni yang mesti dilestarikan. Daripada trend nyeleneh lainnya. Baru kali ini aku salut sama warga TikTok. Jempol untuk kalian ni. Cuman jangan lupa pengawasan orang tua. Takutnya anak-anak tu lupa waktu.